Selamat pagi, salam pramuka. Salam. Saya Kak Nita Sundari, wakil kepala Pusdiklacap Warcap Kota Bogor. Pada hari ini kami berada di SMK Infocom. Hari ini dimulai KMD Mandiri SMK Infocom. Pesertanya terdiri dari guru-guru dan staf sekolah SMK Infocom ini. Berjumlah kurang lebih 35 orang. Kegiatan ini dilaksanakan mandiri dengan pembiayaan sendiri, tapi tujuannya tetap sama. Kita ingin menciptakan pelatih yang berkarakter, pelatih yang mandiri dan berinovasi. Untuk kegiatan-kegiatannya, saya persilakan kepada Kak Hamjen, karena Kak Hamjen kami pilih menjadi ketua pelaksana, yaitu Kak Yesus. Silakan, Kak Hamjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kepada Pusdiklacap Kota Bogor, khusus kepada Warcap Kota Bogor yang telah memberikan fasilitas kepada Infocom pada hari ini dan meningkatkan kualitas pelayanan di Infocom ini, khususnya pembina pelaksana. Adapun materi-materi yang kami akan berikan sesuai dengan regulasi yang ada, yang pertama adalah mungkin fundamental ya, mulai dari undang-undang sejarah dan sebagainya. Yang kedua adalah tentang bagaimana mengelola tata kelola penegakan khususnya di pusat. Itu yang intinya. Insya Allah dalam kurun waktu 6 hari, terdiri dari 3 hari indoor dan 3 hari outdoor, penuhan jam 7 jam, akan kami sampaikan. Dan mudah-mudahan ini akan terserap semuanya dan menghasilkan lulusan yang terbaik khususnya untuk penegakan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, itu saja hari ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam Pramuka.